Sejumlah puing pesawat Malaysia Airlines MH370 yang dinyatakan hilang pada 2014 lalu kembali ditemukan di wilayah Madagaskar. Berdasarkan penelitian terbaru, kemungkinan pilot MH370 memang sengaja menjatuhkan pesawat ke perairan. Kutip dari Tribun News, puing pesawat tersebut ditemukan oleh nelayan Madagaskar bernama Tatali sekitar tahun 2017 atau 3 tahun pasca kecelakaan. Puing tersebut berupa pintu trunnion roda pendaratan pesawat. Saat ini, dugaan paling kuat terkait penyebab kecelakaan pesawat yang mengangkut 239 penumpang itu adalah pilot sengaja menjatuhkan pesawat. Insinyur asal Inggris Richard Godfrey dan pemburu puing MH370 asal Amerika Serikat Blaine Gibson juga mengeluarkan laporan yang sama setelah meneliti selama bulan November tahun ini. Dalam laporan disebutkan, tingkat kerusakan dengan retakan di semua sisi dan kekuatan penetrasi yang ekstrim mengarah pada kesimpulan bahwa MH370 menyelam dengan kecepatan tinggi sehingga hancur berkeping-keping. Laporan tersebut mengatakan pilot ingin menghilangkan jejak kecelakaan dengan menenggelamkan pesawat di Samudra Hindia. Diketahui pesawat naas itu dikemudikan oleh Kapten Zahari Ahmad Syah berusia 53 tahun dari Penang dengan kopilotnya Farik Abdul Hamid 27 tahun yang telah bekerja di Malaysia Airlines selama 7 tahun. Puing pesawat tak hanya sekali ini ditemukan. Pada 2016 lalu, potongan sayap kanan pesawat dikonfirmasi ditemukan di Pulau Pemba, Tanzania. Sementara itu, keluarga pilot Kapten Zahari Ahmad Syah membantah bahwa Zahari sengaja menjatuhkan pesawat ke Samudra Hindia. Sebaliknya, mereka percaya bahwa Zahari telah dijadikan kambing hitam untuk membebaskan kesalahan Boeing dan Malaysia Airlines. Hingga kini, kebenaran jatuhnya pesawat MH370 masih dalam penelitian. Demikian informasi kali ini dalam Tribun News Update. Nantikan terus informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!